Bagai menepati ramalan pengguna platform digital TikTok, pempengaruh media sosial dan usahawan Khairul Amin dinobat sebagai Creator of the Year di TikTok Awards Malaysia, anjuran TV3 dan TikTok malam tadi. Khairul Amin atau nama sebenarnya Khairul Amin Kamarul Zaman yang terkenal dengan video masakan sepanjang bulan Ramadan menewaskan 5 pencabar lain dengan jumlah undian melebihi 1.3 juta. Beliau menyifatkan kemenangan ini sebagai hadiah paling bermakna sepanjang 8 tahun berkecimpung dalam dunia penciptaan kandungan di negara ini. Saya bermula dengan buat video masak kat atas lantai berbongkok sampai sekarang alhamdulillah kita dah berdiri kat sini dan kita ada 2 kilang samanyek di Kota Bharu Kelantan. So ini hadiah bukan untuk saya seorang, untuk tim saya, untuk keluarga saya dan untuk seluruh generasi content creator di Malaysia ni. Tambahnya, anugerah yang bertemakan lebih gah di skrin kecil itu merupakan satu platform terbaik dalam mengetengahkan bakat pencipta kandungan tempatan. Saya rasa award ini akan jadi satu batu loncatan yang besar untuk generasi content creator kat Malaysia. Sebab sebelum ini kita tak ada anugerah yang special untuk creators. So kali ini kita bagi pengiktirafan kepada karya mereka dan harap lepas ini lagi banyak content creator yang boleh sebarkan ilmu dekat Malaysia lah. Kategori yang turut mendapat perhatian ramai adalah Popular Creator of the Year yang dirangkul Ryan Bakri. Bermodalkan idea kandungan yang mengimbau nostalgia zaman kanak-kanak di platform TikTok, beliau menganggap trofi yang diterima merupakan bukti hasil usaha yang dicurahkan sebelum ini. Alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat sokongan dari orang ramai. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan korang yang tak pernah berhenti. Support daripada mula sampai lagi hari ini. Alhamdulillah. Satu suntikan semangat untuk saya terus berkarya. Dan bukan untuk saya saja, semua content creator di Malaysia. TikTok Awards Malaysia yang bertempat di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa MyTech Ibu Negara itu julung kali diadakan untuk mempamerkan kreativiti pencipta kandungan selain menyebarkan impak positif kepada masyarakat. Acara itu turut dimeriahkan dengan selebriti dan personaliti nama besar selain persembahan istimewa dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Marsha Milan, Ernie Zakri dan ramai lagi.